tanggal 15 Oktober 2021, membuktikan UiTM menyambut baik pengumuman Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad mengenai kemasukan pelajar ke kampus Institusi Pendidikan Tinggi IPT secara berperingkat. Dianggarkan kira-kira 2,000 pelajar yang layak dan menepati kategori tertentu bakal mendaftar pada hari ini. Hari pendaftaran pelajar masuk ke kampus sebenarnya ada 3 hari, iaitu pada 15, 16 dan 17 Oktober. Ya. Dan ini adalah hari yang pertama untuk pelajar-pelajar mendaftar masuk ke kampus. Alhamdulillah, daripada pagi bermula pukul 9 pagi tadi, kita dah ada nampak pergerakan pelajar-pelajar masuk dan ke semua kolej lah. Ya. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar lah. Proses dia bermula daripada yang pertamanya pelajar kena update dia orang punya My Sejahtera dan juga Sisaring 19, ya, yang mana mereka akan lakukan itu yang pertama. Tetapi daripada pintu masuk tu, mereka semua akan diarahkan ke padang kawat terlebih dahulu untuk dilakukan ujian COVID-19, ya. Sekiranya mereka negatif dan mereka akan diarahkan untuk ke kolej-kolej kediaman, dan di sinilah mereka perlu scan untuk check in, ambil temperature, ya, dan seterusnya mendaftar untuk masuk ke kolej. Yang mana pendaftarannya sangat-sangat cepat, dalam masa 2 minit sahaja mereka akan diberikan kunci bilik. Alisa Madiha, antara pelajar yang terpilih bagi kemasukan fasa pertama ini. Perasaan saya amatlah gembira sebab tak pernah lagi kan jejak kaki kat sini. So saya rasa bersyukurlah boleh juga setelah 4 semester dekat rumah kan. So this is my first experience dapat masuk kampus. Excited lah. Proses pendaftaran hari ini amatlah berjalan dengan lancar daripada pintu masuk gate utama UiTM sehinggalah ke college. Semua orang memang bagi kerjasama dengan baiklah. Perasaan seronok lah hantar anak sekolah balik kan. Pasal di rumah pun dia payah juga nak banyak kan. Masalah bising kan. Jadi dapat peluang ni rasa seronok lah. Lagipun dah peluang pelajar bagi kita sendiri. Kira masih ni lah seronok lah rasa. Rasa seronok lah.